373, 370, nggak sampai 400. Oke, ini kenapa saya pakai gini-gini teman-teman? Karena kita kalau syuting itu kan harus terang supaya kameranya ini ISO-nya nggak naik. Kalau ISO-nya naik, kasar gambarnya, noise. Ini tadi 300-an ya. 300. Usahain rata nih, udah 300. Ini adalah barang-barang dari OSC Indonesia. OSC. Saya dikirim 3. Yang ini adalah mosquito killer lamp trap, perangkap untuk nyamuk. Tapi dia juga bisa untuk sleeping lamp. Ya, ini portable lamp with speaker buat belajar, pakai lampu belajar sambil dengerin lagu gitu. Ini adalah body scale, smart body scale. Dia bisa buat ini. Ini saya mau review ini dulu aja ya, ini nanti. Jadi di sini disebutnya dia bisa shows BMI. Nggak tahu saya apa itu BMI. Body fat percentage, daily record, muscle ratio, water ratio. Canggih loh ini, ada aplikasinya sih kayaknya. Saya buka aja deh. Tipis banget teman-teman. Look, ada meteran baju di baterai. Ini adalah Creative Smart Easy Life. Seperti stiker gitu ya. Model produk, oh ini produk certification-nya. Ini ada buku manualnya teman-teman. Bahasa Indonesia. Oke, saya baca dulu ya. Sebentar, saya baca dulu. Nyala. Nyala. 0000. Dia koneksi Bluetooth, jadi dia bisa connect Bluetooth ke HP. Terus pakai tempered glass kuat. Jadi ini untuk kaca, teman-teman. Beratnya dia bisa untuk nimbang 0,2 kilo sampai 180 kg maksimum. Jadi di atas 180 kg nggak bisa timbangan ini. Bahkan beresiko pecah. Kaca soalnya. Sekarang aplikasinya namanya Meilen. Tuh. Register now, why register? Setelah ngisi-ngisi itu tadi register ya, Anda ngisi foto apa ini, data diri gitu, terus save information, please fill your birthday. Astaga, iya kan untuk kesehatan ya. Tinggi badan, target berat badan juga. My device, nah ini sekarang kita masuk di add device ya teman-teman. Aduh, baterai kamera saya mau habis. Add device itu katanya gini, add device. Oke, okay, use Bluetooth, scanning. Mudah-mudahan ketemu. Harus dipencet ini kali, yang di atasnya katanya suruh dipencet ya. Please tap on scale and click bin the search device. Please keep network and Bluetooth unblocked. Use. Aduh, harus diinjek ya. Adding device. Oh, jadi harus diinjek dulu teman-teman. Ini, jadi ada prosesnya. Keren sih ini, keren banget. Body fat scale, jadi udah ada di sini teman-teman. Saya praktekin ya, tapi saya harus pakai kos kaki dulu biar sopan. Kan mau taruh di bawah kelihatan kaki saya kan nanti. Jadi kilogramnya saya bisa lihat dari HP gitu teman-teman. Under measurement, under analyzed. Oke, sudah begitu. Halo, di allow dulu. Situation analysis. Body weight. Nah, nutrition. Jadi ini teman-teman nanti bisa coba ya, yang jelas timbangan ini keren. Karena kerennya dia ini langsung menganalisa banyak hal yang dianalisa dan integrasi dengan Apple Health. Kalau pakai Apple ya, kalau pakai Android mungkin Android Health ada. Mungkin karena saya pakai kos kaki ya. Tadi kan yang penting udah saya contohkan ke teman-teman. Ini di timbangannya ini ada bahan ininya soalnya. Bahan besi-besi kayak konduktor gitu. Coba saya tanpa kos kaki. Bentar ya, sabar ya, bentar. Nah, lo berubah lagi deh sekarang. Lihat nih. Berat badan saya mendadak turun.
Jadi kita bisa kontrol kondisi badan kita, bisa kontrol kondisi lemak kita, kesehatan kita ini, terutama sekarang masih masa pandemik virus corona. Jadi kita harus jaga kesehatan. Timbangan ini kayaknya simpel lah timbangan. Tapi saya baru tahu ternyata saya memang overweight. Saya harus diet. Harus kurus. Teman-teman, timbangan ini istimewanya tidak hanya bagi yang gemuk, yang kurus pun harus pakai ini. Kenapa? Karena di softwarenya ini semua analisanya ada. Jadi Anda kurus belum tentu berat ototnya ideal. Anda gemuk belum tentu berat tulangnya ideal. Di sini ada semua, berat tulang, berat otot, lengkap banget. Asli lengkap banget. Saya bisa lihat di sini ada nutrition status, body type seperti yang tadi saya tunjukin, terus ada bone mass, jadi massa tulang, basal metabolism, fat weight, skeletal muscle weight. Saya di sini bisa tahu bahwa water weight. Jadi saya ini di sini disebutkan saya masih kurang minum nih. Ini ada garisnya. Mau gemuk mau kurus perlu untuk kesehatan kita semua. Menjaga kesehatan. Jadi memang ya sempat saya kaget ya. Sempat saya astaga berat badan saya. Tapi dengan begitu saya jadi tahu harus bagaimana. Kalau saya nggak pernah tahu maka saya nggak tahu harus bagaimana. Ya, dan ini ada elektrodenya. Anda harus sentuhkan ini ke telapak kaki. Jangan pakai kaos kaki kayak saya tadi. Tadi saya udah nyoba lagi tanpa kaos kaki. Akurat hasilnya karena ini elektrode-elektrode yang akan mendeteksi badan Anda dari telapak kaki. Bagus, beli di deskripsi video ya. Baca di situ ada spesifikasi dan link pembeliannya.